dia fokus ya ke kerjaan masing-masing ke profesi. Juga saja Pak. Kemudian ada laporan dari masyarakat. Di sekitar apa, di sekitar tempat dibaca ada apa itu saja. Makanya masyarakat di Banjarmasin ini tidak berbenturan karena menolongi masyarakat. Masyarakat sesuai dengan pelayanan kepada masyarakat kita tidak membeda-bedakan. Oh iya. Jadi ketika kita memberikan bantuan seperti masyarakat pada umumnya gitu. Harapannya Pak untuk kedepannya ini Pak? Mungkin seperti biasa ya harapannya untuk membantu usaha-usaha ekonomi kreatif dari masyarakat kan, berbaur dengan masyarakat.